Pemirsa kabar ini di mana Anda berada, kita saat ini ada di daerah Pogo, Kecamatan Cawas. Ini jalannya jebol, terkena terjangan banjir tadi malam. Hari Selasa 14 November 2017, jumlah anggota TNI, relawan, juga dari BPWS dengan Solo, BPD, ada di TKP. Jabati hari Rabu 15 November 2017. Mas. Ini anggota TNI dari Kodim 723 Kalteng juga terlibat langsung kerja bakti memperbaiki tanggul yang jebol. Sungai ya, jalan ya. Jalan Pogung. Ini kali apa? Kali Cino. Kali Cino Pogung. Jurusan Biro. Dari Biro ke Kali Cino Pogung. Nanti arusnya ke anu ya, ke Bungan Solo. Bungan Solo. Oke, siap. Air dia kali. Ini sungainya dari sana tapi ini ke sini. Oh, jebol. Sekitar jam berapa, Mas? 8 sekitar sana. 8 ya, habis nyisa ya. Kiriman, banjir kiriman. Banjir kiriman. Ini sungai Cinonya. Tadi malam banjir habis maghrib dan tepat jam 8. Sekitar jam 8 jebol ini jalan poros pertaniannya dan menggenangi area pertanian puluhan hektar ya, di daerah Pogung, Kecamatan Cawas. Oke, dari TKP kabar Revi melaporkan. Ini kelihatan satu. Orang asal tuh.